Apa lagi? Melayani suami, layan suami, seorang isteri, layan suami. Sebab iman pada Allah dan Rasul, dia dengar Allah Rasul perintahkan apa? Layan, taat suami. Suami balik penat. Kenapa bang? Sian abang. Ini dia sound suami ni. Pahal. Bapa lewatnya. Bapa lewat. Sound tu. Aduh kesian suami. Ingat tak dalam satu negara tu? Negara pasir berdengung. Seorang raja, dia takut pada permaisuri dia. Dia takut pada permaisuri. Jadi dia cakap, macam mana cara aku nak berani dengan permaisuri aku? Dia panggil semua lelaki rakyat jelata datang ke istana. Barang siapa yang takut isteri berdiri belah kanan peta. Semua pergi belah kanan. Takut. Pandang sebelah kiri, ada seorang. Wih, ada seorang. Ha, kamu, kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa, tuanku lah turun. Berani, raja dia suruh turun. Raja ni dapat tips ni pasal dia pun turun. Lelaki tu punya lah tak bergerak, siap peluk tiang. Sekarang, kamu ceritalah macam mana cara nak lawan isteri ni. Eh, apa pula? Patik pun takut isteri. Hai, apa pasal kau tak pergi belah sana? Bini Patik dah pesan, jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takut. Kita ingatkan dia berani, lagi teruk takut. Tapi sebenarnya tu je. Orang lelaki ni bukan takut isteri. Tapi isterinya menakutkan. Jadi jangan garam sangat. Suami tu datang masjid. Dia datang masjid, imam pun ajak. Malam ni kita ngaji sama-sama. Eh? Ngaji. Ngaji daripada maghrib sampai isyak. Seronok ngaji ni. Eh? Oh, tak apa. Lepas isyak ni kita sambung lagi. Sambung. Sampai pukul 9.30, bu balik rumah. Sampai rumah, isteri kata, mahal. Bapa lewatnya. Tak adalah, abang tadi mengaji. Baca pun berterabur. Dia senang dengan suami ni. Tak, abang baca dengan imam. Ah, abang dengan imam sama minum kopi kat kedai. Ingat tak tahu? Ya Allah. Dia senangnya teruk. Jadi suami ni pun, esok tu sampai masjid, imam tanya, malam ni nak mengaji lagi tak? Dah kena sound semalam, maaf. Habis bila nak mengaji ni? Tunggulah lama-lama sikit, dah lupa-lupa besok tak mengaji lah balik. Malam tu tak sempat isyak. Maghrib, lepas bagi salam tu balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun balik. Sampai rumah bini tanya. Hai, awal balik ni? Tak semayang? Tak semayang. Kata. Tengok ayat. Layan suami dengan sebaik mungkin. Nabi pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Faham? Tapi janganlah saja-saja cari belakang unta. Maksudnya layan suami ni belayan. Pergi duduk. Nampak suami duduk aja. Kalau orang perempuan buat benda ni, markah penuh. Suami balik rumah. Aduh, penat tu sekarang. Isteri pun terus pegang. Mana sakit bang? Sini bang. Bagus isteri. Abang. Abang duduk sekejap. Saya bancuhkan air untuk abang. Bawa air tu macam ni. Cawan siap alas. Macam ni. Barulah nama isteri beradab. Jemput minum bang. Suami ambil Allah. Bapak nasi. Ini tanda-tanda orang beradab. Cawan siap dengan alas. Walaupun pasangannya tak berapa kena. Kan? Tapi janji ada. Bagi. Bagilah. Macam ni betul. Nama hormat tetamu. Kalau bagi suami pun macam tu. Abang jemput minum bang. Suami pun ambil Allah. Kan nampak. Kalau kita bagi. Bang jemput minum bang. Ingat ni kelab malam apa. Jemput minum bang. Allah. Terima kasih lah banyak. Abang ni pernah. Kerja teruk.
Air kosong kau bagi. Contoh, dia bukan saya, suami tu cakap. Saya okey je. Eh, contoh. Kan, apa? Tadi kita makan kat apa kedai kaya. Eh? Oh, sedap dia punya lemonade. Lemon madu. Oh. Dia campur madu tu punya power. Pergilah kat sana. Bagus. Anggaplah ni lemon madu. Suami kata Allah, makasih lah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Isteri dapat pahala. Saya bukan nak minum sangat. Bagi contoh. Nak bagi faham. Nampak? Jadi isteri tu rasa, Allah, apa-apa. Abang sekejap bang eh. Isteri pun masak. Ini tak. Sebab dalam rumah tangga, jaga mata. Jaga, jaga telinga, jaga mata. Jaga telinga. Jaga perut. Nampak? Jaga hidung. Jaga mata macam mana? Pakai cantik-cantik. Dekat rumah. Bukan hanya orang perempuan. Suami pun sama. Pakai elok-elok kat rumah. Jaga mata isteri. Kita nak isteri pakai cantik-cantik. Tapi suami tak pakai cantik-cantik. Tak boleh. Suami pun kena cantik-cantik. Betul tak perempuan? Dekat rumah, pakai baju kurta ke, pakai baju jubah yang lengan pendek tu. Ha, sebab orang Arab, jubah lengan pendek tu bawa tidur. Orang kita je bawa pergi semayang kat masjid. Kalau jemput imam Arab datang sini, jangan pakai baju tu datang masjid. Orang ni nak semayang ke nak tidur? Kan? Dekat rumah, pakai cantik-cantik. Dan orang perempuan, tanya suami. Abang, dekat rumah abang nak saya pakai macam mana? Suami pun cakap, abang tak suka kau pakai apa-apa. Contoh, tak payah pakai. Tak. Suami, abang ni, janganlah macam tu. Abang suka tengok kau pakai baju ni. Abang suka tengok kau pakai baju tu. Pakai. Kan? Nak azan dulu kau tak? Terus je. Ha? Azan? Okey, azan dulu lah. Okay, sambung eh. Jadi layatlah suami. Kalau suami kata suka pakai baju macam tu, pakailah baju macam tu. Kan? Jaga mata. Ha. Kalau yang kedua, jaga hidung macam mana? Wangi-wangi kat rumah. Pakai wangi-wangian. Ikut sunnah Nabi pagi. Ketiga, jaga apa? Jaga perut. Maksud jaga perut apa? Makan. Makanan. Suami jangan tanya je, tak masak hari ni? Tak masak hari ni? Siapkan benda untuk dimasak. Oh, lelaki. Kalau boleh tanya isteri, ada tak apa-apa nak abang beli untuk masak hari ni? Tak apalah bang, banyak lagi barang dekat dalam peti ais tu abang jangan risau. Abang cakap je nak makan apa. Contoh, at least tanya. Dan yang keempat, jaga telinga. Jangan cakap perkara-perkara yang pasangan kita tak suka. Kemudian sebagai ibu, isteri dan juga ibu jika sudah memiliki keturunan, berperanan didik anak-anak, memberikan ketenangan dan kasih sayang pada suami serta menjaganya dari perbuatan maksiat. Jaga. Kan? Layan suami sebaiknya. Jangan sampai suami cari benda lain. Benda itu dosa. Tetap dosa pada suami. Tapi isteri pun main peranan. Dan begitu juga tidak mempersulitkan suami dalam menghasilkan nafkah yang halal. Abang ni kalau kerja ni tak boleh ke cari kerja lain yang duit banyak sikit? Abang ni susah lah macam-macam ni. Jangan sukarkan suami. Cakap ya, abang kerja elok-elok bang. Mudah-mudahan murah rezeki bang. Mudah-mudahan adalah rezeki untuk abang. Naik pakat dan sebagainya. Doakan yang baik-baik untuk suami. Dan mengelola aset rumah tangga. Yang kat dalam rumah tu kita jaga elok-elok. Kan? Manakala sebagai suami pula apa dia? Menjadi pemimpin rumah tangga. Kita mesti jadi pemimpin. Memberikan nafkah dan memastikan keuangan keluarga dapat dijaga. Dia tak semestinya kaya, tapi dapat diuruskan dengan baik. Kadang-kadang duit banyak, tapi bila tak diurus dengan baik, masalah akan berlaku. Duit digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sepatutnya. Duit tak banyak,
Hidup susah. Sport rim tukar setiap bulan. Kereta biasa je. Tapi sport rim 22. Gila betul. Kan? Jangan macam tu. Membazir benda yang tak perlu. Beli telefon mahal-mahal. Untuk apa? Sekadar untuk berkomunikasi. Cukuplah. Mungkin dapat share benda-benda dengan cara yang lebih ekonomi. WhatsApp, WeChat dan sebagainya. Memadailah telefon yang biasa-biasa pun masih boleh melaksanakan maksudnya. Tak perlu sampai membazir. Sekarang ni kita kena berhati-hati. Sebab tekanan ekonomi di seluruh dunia sedang menghambat dan menghimpit negara kita. Termasuk kita. Hati-hati. Mengingat-ingat bila berbelanja. Berbelanja sekadar yang perlu, jangan mengikut hawa dan nafsu.